Halo saudara ke semuanya dari Sabang sampai Merauke, Miangas Pulau Rote. Hari ini saya mau jalan-jalan ke Taman Eden 100. Jadi ini berada di, kalau kita dari arah Parapat, jalan lintas Sumatera ya. Itu dari arah Parapat, kemudian dari sana dari arah Belige ya. Jadi saya akan masuk ke dalam nanti guys. Bagaimana suasana di dalam, ikuti sama-sama videonya. Oke. Kita kalau mau berkunjung ke sini tulis nama berapa orang ya, nomor HP sama tanggal sekarang, tanda tangan. Jadi ini tadi 2 orang guys, 20.000. Oke. Jadi guys, saya sudah di dalam ini ya, di Taman Edennya. Jadi yang bawa mobil, yang bawa motor gratis. Tadi karcisnya 10.000. Jadi di sini banyak informasi yang kita dapatkan, apa saja yang ada di sekitar. Banyak juga guys, ini tinggal kita lihat. Oke, kita masuk ke dalam. Jadi di sini banyak pohon-pohon yang ditanam ya guys, seperti pohon durian, jambu, kemudian di sekitar ini ada jeruk juga ya, air terjun. Ya, jalannya ke sana guys. Oke. Jadi yang mau rileks, yang mau minum kopi, di tengah hutannya itu ada coffee shop ya. Itu bisa kita ke situ, bisa minum kopi. Jadi ini tujuan kita yang utama itu mau melihat air terjun yang ada di sini guys. Jadi pohon-pohon yang di sini biasanya ditanam dari berbagai sekolah, kemudian universitas ataupun klub-klub ya. Seperti saudara kulihat di sini ada Lamborghini Club Indonesia. Ini. Ini ditanam 6 tanggal 2 bulan 10 2015. Jadi Lamborghini Club Indonesia berdiri 1982 ini. Ya. Ini setiap pohon itu ada pelangkatnya seperti itu, guys. Nama pohon dan juga yang menanam siapa. Lumayan capek, tapi nanti sudah sampai di sana akan terbayarkan dengan pemandangan air terjunnya yang begitu indah, guys. Jadi perjalanan dari atas itu ya kurang lebih 10 sampai 20 menit lah sampai nanti di itunya, air terjunnya. Tapi ini suara sungainya sudah terdengar guys. Kalian lihat tuh, itu air dari air terjunnya ya. Nah ini guys, sudah dekat kita. Di sini ada juga dikasih untuk tempat berganti pakaian ya. Kemudian yang mau berenang nanti, sama toiletnya juga ada di sini. Nah ini sedikit informasi tentang batu yang ada di situ guys. Itu. Nah, ini dia. Itu katanya sudah berumur sampai 300 juta tahun yang lalu. Itu. Jadi guys, ini kita sudah sampai di air terjun Taman Eden ya guys. Nah itu mungkin dari sini nggak terlalu kelihatan ya, jadi sebentar lagi saya akan turun ke sana mungkin berenang ya. Jadi saya mau ganti baju dulu guys. Oke guys, jadi udah ganti celana pendek, bentar lagi menuju ke air terjunnya guys. Jadi guys, di sini ada juga monyet itu guys, tuh. Nah tuh, terjunnya nggak terlalu kelihatan, jadi saya akan memperlihatkan dari sebelah sana guys. Nah, itu dia guys. Guys, ini lumayan tinggi guys. Nanti kalau bisa, nanti saya lompat balik dari situ aja, kalau nggak dari situ. Ke bawah. Tapi hati-hati juga ya. Jadi inilah guys, suasana air terjun Taman Eden yang ada di Lubang Julu ya. Saya nggak berani ke sana, jadi keselamatan ya. Kita nggak tahu, jadi saya di sini aja, kemudian berenang sekitaran air terjunnya.
Ini lumayan dingin guys, karena langsung dari air pegunungan. Tadi guys, berenang di air terjun Taman Eden yang ada di Umban dulu. Karena airnya dingin juga, jadi saya sudahi guys, ini sebentar lagi kita mau pulang. Oke. Itulah tadi guys, pemandangan air terjun Taman Eden yang ada di Umban dulu. Ini sebentar lagi mau pulang kita. Terima kasih telah melihat pemandangan ataupun suasana air terjun Taman Eden yang ada di Umban dulu guys. Oke, salam sehat. Salam dari Umban dulu, Taman Eden. Terima kasih. Oras.